Persiapkan diri agar bersih serta segar dan harum. Langkah-langkah ciuman ini patut dilakukan satu persatu dengan perlahan-lahan dan lembut bagi mendapatkan kesan positif. Kesan positif ni yakni kesan penerimaan. Dan ia, ciuman ni patut dilakukan selalu oleh suami isteri, terutama malam pertama perkahwinan. Dan ia adalah sebagai berikut. Langkah dia ada. Satu, biarkan isteri duduk di birai katil. Paling baik jika suami duduk di sebelah kanan isteri. Ini malam pertama. Duduk situ, duduk dah katil. Dua, dengan melakukan bibar apa, gerakkan dalihan. Halih kat tu, halih kat ni, tu dalihan. Suami mula mendekatkan mukanya ke muka isteri. Tiga, pegang isteri dengan lembut tetapi tegas. Tegasnya nyata. Layanilah dia, isteri. Layanilah dengan kata-kata manis dan lembut untuk meyakinkannya. Pak, letakkan tangan suami ke bahunya, ke bahu isteri. Jika dia, isteri ini tidak menolak tangan itu, artinya dia memberi restu. Restu ini persetujuan. Letak tangan di bahu itu. Hak ini malah pertama. Dan malah lain, tak apa. Dan letak mana pun tak apa. Lima, bisikkan kata-kata pujian kepada isteri dengan cara tersendiri. Ada pula yang bisikkan. Enam, suami menarik nafas dalam-dalam, lalu letakkan hidung ke rambut isteri sambil membisikkan lagi puji-pujian, kemudian cium rambutnya dengan hidung. Tujuh, gunakan bibir mulut untuk mencium kepalanya sambil menarik nafas dengan dalam juga. Tarik dawai dalam wisuklah, tarik nafas. Letakkan ciuman itu ialah berapa inci dari telinga. Tak dekat. Lapan, dengan bibir suami setuhi cuping telinga isteri dengan gerak mengosak. Gerak mengosak ni gerak gosok lah bibir tu. Jangan letak saja. Jangan tepuk saja, gosok asyik lah. Lakukan pernafasan yang lembut. Nafas nafsu isteri akan bangkit akibat setuhan dari nafsu lembut. Dia pun tak payah bangkit lah. Tak payah naik lah nafsu dia tu. Nafas lembut itu patut ditujukan ke dalam telinga isteri. Jika isteri menjauhkan kepalanya, ulangi langkah ke enam. Kalau dia buat lari kepala dia malu mula-mula ni. Nak turun langkah ke enam pula. Langkah ke enam. Kau ni malah pertama. Tapi tu dia berhajat pada kita ni, tak boleh gaduh kutu. Dan kita dah buat lagu ni, dia tu ingat teh pada kita tu lama. Keseng, malah mula-mula ni keseng. Sebab tu apa-apa ni, dia kata bini isak ni, nak buat selalu. Baik daripada mula pada akak tu, akan selalu. Nak kerja lalu. Baik tu yang kita kena letak siap dah. Cara. Cara kita nak susun lagu mana rumah tangga, nak letak siap. Maksudnya jalan sikit demi sikit. Jalan selalu, tak boleh nanti lama. Dah lama je tak jadi, kita pun malah. Dia pun tak ada lah. Dah lama kelamaan. Nampak lalu. Sembilan, suami beralih pula ke leher, yakni ke arah leher isteri, menggunakan bibir suami menggosok kawasan itu. Kawasan leher ni tekak. Kemudian menyeduk kulit leher isteri dengan lembut. Menyeduk ni isap. Lakukan ia berulang. Sedutan itu harus dilakukan amat lembut. Sedutan. Sepuluh, halakan bibir suami ke arah rahan di bawah telinga. Rahan ni gerhang. Rahan-rahan ni gerhang. Iaitu dilekuk rahan itu. Usap dengan bibir. Usap bibir lekuk ni lah rahan ni. Ni gerhang banyak tak. Bisa bagi gerhang. Sebelah. Tujui cuping telinga isteri. Ciuman dengan halus dan lembut. Cuping telinga dia. Terutama di belakang cuping telinga. Kamar dia pergi semula ke lekuk rahan tadi. Klik ke sebelah. 12. Ciumi pipi isteri dengan usapan bibir. Lakukanlah dari arah telinga hingga ke sudut. Yakni lampangan
antara dua dinding bibir isteri. Sudut. Sudut-sudut tu. Sudut. Ha, sudut ni lapangan dua bibir dia tu lah. So, dia panggil sudut. Elektrik lah tu. Gambar dia cium dengan lembut pada sudut bibir isteri pula. Dua, tiga belah pergi mulut isteri, mengosaknya menggunakan bibir suami. Gambar yang menekan dengan bibir. Ciumilah hingga isteri seolah-olah tiada berdaya menahankan keseronokannya. Sekiranya bibir mulut isteri besar, maka langkah ketiga belah itu dilakukan dengan berulang-ulang. Kalau sekiranya besar, ada mulut besar. Mungkin sikit tak besar tu. Dan menyesar kepada kesuruhan bibir isteri. Mainlah menyesar. Ini agar semua bahagian bibirnya mendapat rasa yang setimpal dan adil. Supaya dia setimpal dengan adil tu tak benar. Jayakan seni ini dengan baik agar dapat beri nikmat yang tinggi pada isteri. Kalau kita buat dengan sepenuh sungguh, isteri kita dapat nikmat yang tinggi. Setuhan, seni setuhan lidah pula. Lidah adalah antara anggota yang langsung. Yang langsung letik ke bawah tulang tu. Berada di dalam mulut. Ia boleh digerakkan dan ia boleh dikeraskan lidah. Dan dilembutkan dan boleh dibetuk menurut kemauan penggerak lidah. Menurut kita lah lidah kita nak buat kerah boleh, nak abelak pun boleh lidah. Bahagian atas lidah adalah lebih kasar kejadiannya berbanding bahagian bawah. Bahagian atas lidah mempunyai perasaan yang banyak atas lidahnya. Dan mengguna dalam menentu rasa makanan serta minuman. Kita ada rasa makan minum tu, lidah hak atas tu lah. Namun begitu, dari segi setuhan semata-mata, mana-mana bahagia ini dapat memberikan rasa yang nikmat apabila ia menyentuh dari. Lidah boleh menggunakan bagi melakukan rasangan ke wajah isteri. Wajah ni muka, boleh gunakan lidah. Masyarakat timbul. Timur ni timur tengah, lagi arah. Mengetahui mengenai kaedah-kaedah melakukan sentuhan lidah dengan cekap. Cekap ni dengan kemahiran, mahir. Dan berkesan. Berikut ialah kaedah-kaedah yang digunakan bagi menjayakannya. Menjayakan seni sentuhan lidah. Langkah demi langkah. Satu, suami mengucuk lembut dahi isteri dengan kedua bibirnya. Dua, bawah kening isteri. Mula disetuh lembut dengan hujung lidah. Tiga, atas pelopok mata disetuh lembut dengan hujung lidah. Empat, batang hidung lalu disetuh ke arah bawah dengan hujung lidah. Lima, pelupuk mata sebelah bawah pula disetuh dengan hujung lidah. Enam, atas mucung mulut juga disetuh dengan hujung lidah. Tujuh, tepi dagu disetuh pula dengan hujung lidah. Lapan, dagu isteri dikucuk dengan kedua bibir. Mila dari dagu setuh pula dengan hujung lidah hingga kerokan. Ini apa yang katanya ciuman langkah sekitar wajah. Dewa lagu neng ya. Oh saya tak ada arah, ada lebih ada apa ya. Retina tak gitu ikut kita kata apa dah. Ya payah lagu ni, orang nak tahu lagu ni payah. Mereka orang tu yang maha ilmu ni tak apa. Kalau ni malam pertama ni, dia kena buat lagu ni. Lepas tu, turut lagi malam yang lain tu, ikut lagi. Tapi yang pentingnya malam pertama tu, dia kena buat. Segala-gala yang buat tadi. Kalau ada wayah kita ngaji dah lepas dah tu, malam pertama tu kena usaha. Buat mukadimah dulu. Lepas tu, malam lain tu, turut lagi. Nak buat usaha pula. Seni istimtak pula. Istimtak ni mengambil kesedapan. Istilah istimta' itu menurut pahaman moden ialah rasangan kelamin sebelum jimuk. Tempat-tempat istimta' rambut, hubung itu buat hubung. Puting punya darah, lepas itu payu darah. Parak, tundung. Tempat mengambil kesedapan. Dahi, mata, hidung, telinga, bibir, pipi, lidah. Pusat, daging manis, celah poho, lutut, betis, tapak tangan. Ari-ari, punggung, tapak kaki. Ari-ari itu tepat tumbuh bulu. Itu ari-ari dia panggil. Tak kata bulu ari-ari itu. Situ. Habis itu orang kita ni, dia orang jatuh ni, yang seteriknya habis bulu ari-ari, tak ada gaya.
habis rik ya. Dia kata bulu tu. Kalau kata mana boleh macam tu juga. Kalau lama dia tu habis bulu tu tak ada kan. Apa amalan bulu? Habis bulu hari tu, dah 2 hari tak ada rasa dah, habis dah. Ni tempat istimtak. Di dalam Islam, istimtak itu meliputi gurau senda, beramah mesra, pelukan serta kucupan. Ini buat istimtak ni, buat lagu ni ni bertujuan untuk menerbitkan nafsu berahi isteri dan membiarkan dirinya untuk jimuk dengan rasa keseronokan yang sepatutnya. Dan ini menyenangkan dirinya, Enzal lantas cepat merasa puas. Kita buat lagu ni dulu. Uya nanti dia terima dulu. Uya terima kata, terima kata dia ada diri dia untuk nak jimuk. Ya. Nak keluarkan mana dia tak ayah. Secara halusnya dalam Islam, istimta' itu adalah bahan pelengkap bagi nafkah batin. Istimta' maka jimuk tanpa istimta' itu, kalau kita jimuk tapi tak ada tanpa ni, makna tidak istimta', tidak mengambil kesedapan, mana tidak ngegurah dulu. Seolah-olah lagu tanpa iraman. Iraman ni muzik dia, bunyi muzik atau ketara suara. Lepas tu dah lagu, tak ada muzik, tak sedap ni, tak gedik sebenarnya. Lagu ada muzik dia boleh gedik lah. Dan lauk tanpa penyicah. Lauk saja, tak ada penyicah, tak ada sambal, tak sedap. Kalau sekiranya jemok, tidak ada istimtak. Tak ada nak sedap dulu lagu tu. Seni istimtak Kama Sutera. Kama Sutera ni satu buah kitab. Kitab kuno, kitab bahasa Cina lama. Kitab ni dia pergi balik bahasa tu bermacam-macam bahasa. Bahasa Arab putih, tak jina ni. Bahasa Arab pun terjemah pergi juga. Karena kita tua. Bahasa India zaman dulu juga merangsang tubuh badan isteri mengikut langkah-langkah tertentu. Bermula dari bibir dan berakhir dengan kemusak ke celah paha isteri. Mula dari bibir, ngesuk di celah paha. Dalam buku Kama Sutera, ada menyatakan bahawa tidak ada masa yang tertentu atau tertik antara belayan, ciuman, cocoh menyocoh. Yang nak boleh itu. Cocoh menyocoh. Atau gurau menggurau. Atau garuan menggunakan kuku atau jari. Tapi semua itu patut dilakukan sebelum jimuk. Dan jajah macam gurau-gurau itu laku sebelum dijimuk. Orang India dahulu mempertikkan pukul-memukul. Mempertik mana mengerejakan. Itu mempertik. Mengerejakan pukul-memukul lembut. Dan mengeluarkan berbagai bunyian. Menguar itu. Itu boleh semula lah. Mengeluar. Boleh gitu. Jatuh. Dan mengeluarkan berbagai bunyian, dan ini juga dilakukan semasa jimuk. Maksudnya jimuk boleh juga ya. Ada pukul-pukul lah. Cara anak semangat dia. Ada orang sini. Dia pergi dia nak tidur je kena bergomor dulu. Ada basah lagi. Ada juga. Kalau tak gomor dulu tak boleh. Dia kena bergomor dulu. Barulah dia naik arum. Ya cara dia ada macam-macam tu. Tengoklah tu. Langkah-langkah secara ringkas adalah seperti berikut. Satu, ciuman bibir. Dua, setuhan ke payudara. Payudara dada dia. Menggunakan kuku, setuh. Tiga, meraba badan. Raba ni gosok badan, raba-raba badan. Empat, ciuman menyeluruh. Saya tubuh dia. Menyeluruh. Lima, menggosok celah paha. Enam, menyentuh parah. Tujuh, ulangi menggosok celah paha. Dinyatakan juga bahawa ciuman dan lainnya itu patut dijayakan. Jaya ini dikerjakan secara sederhana. Sederhana saya tengah hal. Untuk jimuk malam pertama. Pertama cara lalu. Ia tidak patut berlangsung terlalu lama. Lama tak ada hingga ni. Yang ambil istimtak ni. Lama tak ada hingga. Malam mula-mula tu tak ada. Kena lama mana tu tengah hal. Serta patut diselang-selikan bagi jimu. Lepas itu jimu, lepas itu gurau pula. Mereka tak pula terasli. Kemudian dari itu, ia boleh dilakukan dengan lebih hangat.
istimtak tu. Pahala tu boleh lah. Nak ngah-ngah dengan kuat boleh. Dan boleh pula dilangsung dalam masa yang lama. Lepas pada malam pertama. Kaman dari itu dak yakni dari malam yang pertama tu. Lepas pada malam tu malam pertama kan boleh lah malam yang lain tu kita awak jadi kuat sikit pun tak apalah. Istimtak tu. Ini bertujuan istimtak ni untuk menyemarkan berahi. Jadi naik ke berahi ya. Dan semua istimtak boleh dilakukan dalam masa yang sama. Menurut kenyataan lagi, tepat-tepat ciuman itu ialah saat ini satu pendapat ternyata. Ini pendapat yang lain pula, kenyataan lain pula. Dia kata tepat ciuman itu dahi, mata, bibir, kerokong. Kerokong ni bawah dagu sikit. Kalau leher ni tekak, kerokong bawah dagu. Payudara, dada, pipi dan dalam mulut. Gelengkang. Lengan dan pusat. Gelengkang ni mana? Gelengkang ni celah punggung. Itu gelengkang. Seni istimtak Rusia pula. Pada zaman dulu sekiranya 2000 tahun. Secara istimtaknya yang diberi nama Bualan Cimbuan namanya. Nama istimtaknya iaitu istimtak Rusia ni kedudukan awal-awal yang dijayakan, yang dikerjakan oleh suami isteri sebelum melakukan jima. Tepat-tepat rasangan adalah seperti berikut. Mana? Satu ciuman belayan raba. Raba ni gosok. Dua puting payudara. Puting ni kepala dada. Tiga ari-ari. Empat lubang parak. Lima lidah. Enam suruh badan. Tujuh luar parak. Itu istimtak bahasa Rusia yang main lagu ni. Cara istimtaknya, istimtak Rusia ni, mana? Di dalam lakuh bualan cumbuan. Isteri baring di sebelah kanan katil. Baring-baring kanan katil tu. Suami di kiri katil. Mereka berciuman, membelai dan berpeluk serta mengucapkan kata-kata punjuk rayu. Kata punjuk rayu ni kata yang menunjukkan kasih sayang. Yes. Dalam bualan cumbuan, suami lebih aktif. Dengan tangannya menyentuh puting payudara isteri. Ayuh dia aktif duduk main situ. Termasuk duduk di pusat. Pusat dan pintu parak. Ada seterusnya itu. Mula-mula berlahan-lahan. Kau-kau kamanya laju. Dan menyeduk lidah isteri. Dan lagi badan merapat dan tangan saya menjelajah. Menjelajah ni. Girata. Kemerata tubuh isteri. Nafsu isteri pada ketika itu. Menekat dan pintu paraknya bergentar dan dibasahi mazu. Kata. Selalu. Ini cara dia. Lepas tu, dia kita ada tahudah ni kak. Bukan nanti buat semua, buat malam-malam lain-lain lah. Tukar-tukar lah. Cara dia. Tukar menu. Dia kita tahudah boleh tukar menu. Bukan kata malam tu lah, gomong lah kau ni. Tak ada kerja ni. Buat so, ya. Malam tu so. Tukar menu. Lepas tu, kulit kumis semalam lah menu tu. Kalau tulah-tulah pun tak boleh juga, tak sedap. Seni istimtak sebatu naum. Nama dia ni. Ini orang Islam. Istimtak sebatu naum adalah kaedah rasangan awal sebelum jimuk. Kaedah ini dipercayai berasal daripada Timur Tengah. Dari Arab. Kaedah sebatu naum. Ia juga istimtak sebatu naum ni telah dikenali sebagai ciuman 12. Kenalan lagi itu. Ini dalam kujimuk badak ni. Nama dan kaedah ini ada sebut dalam kira kita akun jimok. Itu istimtak sebetulnya. Bahagian-bahagian tubuh yang menjadi sasaran. Menjadi tempat main di sasaran. Cumbuan dalam istimtak sebetulnya ada 12 tempat sebagai berikut. Satu ubung, dua telinga. Ya balik. Satu ubung. Yang tujuh sini. Ya balik lagi. Dua ubung. Mana? Satu ubung,
Hubung-hubung tak hubung. Lepas tu yang keduanya antara kening. Antara kening. Yang tiganya mata yang tukar. Lepas tu yang ke empatnya pipi, yang kelimanya hidung. Yang keaneh tu lah. Yang keanehnya dagu. Yang ketujuhnya telinga. Jadi belik kan. Yang jadi belik mau enggak. Boh. Dia tukar bawa tergirik ni dia payah. Jadi belik kan. Satunya ubung, kenal dah itu. Satu ubung, dua antara kening, antara kening. Yang ketiganya mata, yang keempat, yang keempatnya pipi, yang kelima hidung. Yang keaneh, dagu. Yang kelima, telinga. Yang ketujuh. Hak ni kena tengok semula. Takut balik. Takut atur kan. Dia kena tak. Tapi dia silap ke. Dia teralih ke. Hati-hati tak. Takut jadi itu. Susun dia. Jika diteliti kepada bahagian-bahagian tubuh yang menjadi sasaran istimtak, ia menuju kepada kawasan berahi. Yang mana pentawai ini diketahui juga oleh bahasa India. Tawai ini istimewa senang. Jepun, Cina, Jerman, Perancis dan psikologi moden. Kawasan cubuan ini juga adalah kawasan yang berfaedah pada kesihatan isteri bila dicumpui. Jadi faedah juga. Jadi berbaik. Keendah istimewa ini adalah keendah yang paling sesuai untuk dikerja. Dibuat oleh pengating pada malam pertama. Bagi jimuk yang diniatkan memperoleh anak. Oleh malam. Dan bagi pasangan suami isteri yang telah lama tiada berjumpa. Awak yang pergi ziarah lama, pergi Mekah lama. Terakhir yang pergi Mekah, bini di umur. Duduk 40 hari klik, awak ni. Akit yang semangat, ya semangat. Walaupun begitu, ianya boleh saja dikerjakan pada ketika-ketika biasa. Boleh juga. Tapi yang malaknya, malak tamu dan masa kita pergi jadah. Kita klik lagi, awak. Seni ilmu insan pula. Pelatapoh, pengetahuan dan penyelidikan itu pelatapoh. Bahawa seluruh tubuh isteri perlu dirangsang dengan cukup sebelum melakukan jimat. Dan kepuasan jimat bergantung pada sepenuh rangsangan ke seluruh tubuh itu. Bergantung situ, nak puas jimat itu. Bergantung pada rangsangan kita main ke seluruh tubuh dia. Adalah tergantung dalam ilmu insan. Di zaman moden ini, kajian di barat, di negara putih ini, mendapati bahawa sebilang besar wanita sebenarnya insan hasil daripada rangsangan ke biji purana. Benda besar gitu. Hasil dia. Hasil insan keluar main di biji purana. Main di biji purana itu. Hanya sebahagian kecil saja wanita insan hasil dari dayungan jimuk. Apa sikit. Keluar mali dengan sebab dayungan jimuk. Dengan itu barat menyungguhkan agar suami menunjukkan rasangan ke biji purana isteri bagi memberikan kepuasan pada isteri. Ilmu insan sebenarnya meliputi rasangan ke biji purana dengan lebih daripada itu, malah ia meliputi juga rasangan ke seluruh tubuh dengan tumpuan terhadap payudara. Falsafah asas dalam ilmu insan ialah satu, kepuasan isteri dalam jimat. Ini puah dalam jimuk tu. Itu pula sapa sehariannya. Tidak terletak pada dayungan jimuk semata-mata tak. Walaupun dayungan jimuk diperlukan untuk menyapa insan yang hebat dan berulang. Tapi tak letak itu dah. Letak pada kepuasan isteri. Dua, nafsu wanita berubah tepat di setiap masa. Kalau tu dah tahu dah. Lubuk nafsu adalah tempat yang paling melazakkan apabila disentuh. Dan rasangan patut bermula di lubuk itu. Lubuk rumah nafsu dia. Ya lubuk nafsu, ibu nafsu dia ada tiga. Dengan judah tu.
Pak Ning ni kita mengaji ni, ya Pak kata sepitah lalu. Pasti dia kita nak buat kita tengok semolah lah tu tu. Nak boleh jadi ingat tema hai tu kena tengok semolah. Tengok diri lah tu tu. Ini cara sepitah lalu. Tiga, isteri boleh izah dengan berbagai cara rasangan. Bukan saja dayung, isteri nak tumbik, nak keluar mandi tu. Bagai cara rasangan, kita tak main dengan dia tu. Bukan kata nasi, kata senang dayung dulu bawa nak keluar mandi. Dah. Dia, isteri boleh izah akibat getalan ke urat jarum. Itu getal kocok dia urat jarum tu boleh juga keluar mandi. Gapa dia kat arah ni? Ni tak ada kajian, tak tahu. Hanya mak tahu. Mak yang mahal malak. boleh juga keluar izah dengan sebab getah keluar jarum. Atau hasil rasan ke payudara. Payudara dada dia. Malah boleh juga hasil izah rasangan ke cuping telinga atau ke urat lehernya. Atau tempat-tempat yang lain bergantung di mana nafsunya bersembunyi. Pah nafsu bersembunyi itu boleh. Tapi itu kita nak tahu. Tempat perjalanan edaran nafsu dia. Kita ngaji semalam. Lepas tu kita pergi buat situ lah. Pergi setuh situ. Sebab bagi isteri yang suka payah mencapai izan mani ni, gabungan rasangan adalah perlu. Ini perlu nak namanya rasangan tu. Lima, sekiranya izan pertama telah berlaku pada isteri, maka izan yang berikutnya adalah lebih mudah dan boleh dicapai dalam masa yang sikap. Oh, itu yang mula-mula dulu. Lepas izan yang keluar tak ayah isteri tu yang mula lebih. Ilmu nisa pula. Ilmu nisa adalah kaedah-kaedah bagi merasa nafsu beristeri agar mani isteri dapat terpacar dengan cepat sewaktu jimu. Dan dengan itu dapat memberikan kenikmatan yang lebih tinggi pada isteri secara nyata dan cepat. Ia ilmu nisa ni ilmu mengenai perempuan, ilmu nisa. Dan cara merangsang kawasan kuasanya mudah berahi di tubuhnya, mudah naik berahi. Selepas istimtak dan sebelum jimu. Ia dapat menolong suami agar tidak mudah kecondong. Tunduk. Condong ni mana tunduk dalam jimu. Tunduk bareng adalah tunduk-tunduk tu. Tak ni. Ada kita tak main lagu ni. Jadi tak payahlah dia tu. Dia izad. Kalau dia tunduk pun tak apa. Ada berbagai bayang. Kenyataan ditulis. Pilih. Satu untuk sekali perlakuan jimu. Kita nak buat sekali jimu tu pilih so. Satu jimu. Malah satu malah satu. Malah lain tu pilih pula. Ada yang keluar pula. Satu bayan pula. Mana? Bayan Syamsul Nisa nama dia. Anilah aku jemok dah ni. Satu, bayan Syamsul Nisa ni bila menyentuh isteri, mula-mula cium kedua telinga isteri berturut-turut selama 3 kali. Cium berturut-turut mula. Ni bayan Syamsul Nisa. Bo rapo pohonnya. Bo ni 2 lah. Ta ni rapo belakangnya, belakang isteri dengan 2 tangan bermula dari tekok membawa ke serbinya 3 kali berturut-turut. Serbinya punggung hujung itulah serbi dia. 3 kali berturut-turut. Hajing rabo punggungnya. Rabo ni gosok-gosok gitulah, rabo dengan perlahan-lahan. Lakukan dengan sempurna keadaan ini, sempurna tu. Lakukan dengan sempurna keadaan ini, nanti keluar maninya dan ia akan beroleh nikmat. Kalau buat dengan sepenuhnya tak ada itu. Kalau kena bayan yu'rafu ila zawjah namurio ya. Ini satu dekati isteri rabo susunya hingga dia khaya. Khaya ni hingga dia right. Ada khaya ada angin. Bo pegang tangannya dan ramas lembut akan tangannya hingga tangannya memegang tangan suami. Jika dilakukan dengan sepenuh, ini bayang ini, bayang kedua ini, maka akan bergeraklah anggotanya dan lemuh segala tulangnya dan maninya akan keluar. Bayang jima ala nisa. Ini bayang ketiga. Satu, dudukkan isteri di atas kerusi atau tempat seperti yang kerusi. Bo, bukan satu dah alih. Bo cium hidung hingga dia khayang. Dengar dia tak khabar lah. Dia kalau ngelali gitu. Ya. Ta cium dadanya turut-turut selama 3 kali. Jin cium ulu hati ni. Lakukan dengan sebab baiknya. Ulu hati ni bawah sikit dada ni. Bawah dada sikit. Itu ulu hati nama.
Ada atas tu dah ada, bawah tu sikit. Ulu hatinya apa? Hati, hati tak boleh kiri. Sihitan, bawah sikit dah ada. Itu ulu apa nama dia. Ha, gerak-gerakkan zakar di tepi laut, tepi lubang harap, nama tepi laut. Gerak situ. Lepas tu cor. Ha, jin. Jin, temukan zakar dengan ketik. Temu zakar kita dengan ketik. Ya, dengan ketik. Dah pegang dan gesel. Dengan kuat ketiknya, dengan dua tangan. Roh ramah kedua puting susunya. Jimuk isteri bermula dari pintu laut, pintu tengah. Jimuk mula situ. Pintu laut, pintu tengah. Orang tengah je dah makam yang lima semalam. Kamarnya pintu kiri dan pintu bawah dengan bersungguh-sungguh dan baik. Maka isteri akan tunduk nafsunya dan akan keluar mandinya. Bayan wati'u wati'u ala nisa. Alih suami dan isteri memulai dengan baca doa dua kalimah syahadat. Nah, baca waktu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mula situ. Botium hidung isteri, taramah putingnya. Puting ni pala dia, pala dada. So pertemukan zakar dengan keretik. Temu zakar kita dengan keretik, hanya keretik dia. Jangan gerakkan zakar. Hinggalah terbuka pintu kedelapan dari nafsu isteri. Jika dilakukan dengan sempurna, maka dia akan peroleh nikmat yang lazat. Nikmat sedap sekali. Bayan wati'u ala niyatil ku'u. Alih bila hadap merapat di isteri, dudukkan dia atau baringkan di riba. Tak di riba, baring di riba. Buat cium isteri dengan ciuman istimta' sebatu naw tadi. Melalui ciuman ini akan terbuka satu persatu nafsu. Ciuman sebatu naw. Nafsu dia akan terbuka. Atau dudukkan isteri atas kerusi, pegang hujung putingnya dan main-mainkan hujung puting itu. So, bawakan isteri dan baringkan dia di tempat yang lembut. Paling mat lah tak lembut ni. Jin, bila hadap jimuk, isteri adalah baring tertang. Jimuk baring hidup tertang. Digalakkan batal. Digalakkan batal di bawah pinggan isteri. Sekadar empat jari tinggi. Tak batal. Dia suruh, digalak. Maksudnya disuruh lah, suruh tak latah di bawah bawah pinggan dia, nak boleh naik tinggi sikit yang udah rapat sikit ke tu. Haa, tu cara dia kena gemuk-gemuk, susah juga khosan kalau siapa kan mandak dia, Allah tak latah tinggi sikit kalau ni katanya bayan wati'u ala niyatul ku'u cara dia gitu. Ha, bukalah kancing bajunya dengan perlahan. Tak ada buka lagi. Aco jing baca lah doa menghalang syaitan tu. Doa dia ada Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan lima razaqtana. Ada kereta yang ada itu. Doa tu. Kalau ni dia rakyat cara ya ni. Terpik dia tak ada rakyat tak ada apa lagi. Kalau ni cara main kata saya kata. Kedapai tu dia ada terpik dia. Terpik nak mula. Mula daripada nak kita nak mulakan jimuk. Nak jimuk dah lepas jimuk tu nak buat lagi mana. Ya ada. Ada dengan doa apa cukup gitu. Dah masukkan zakar sehingga tergelam hasapah dahulu. Masuk ke dah hasapah ke dah pala dulu. Maka permainkan sekadar itu dulu. Hanya keluar air mazi yang banyak. Dan mungkin juga akan keluar apa yang dipanggil nisa'u. Nisa'u itidak nama dia. Itidak rohim. Rupanya seperti putih telur ayam. Rupa lagu tu. Boleh jadinya tukar hot tu. Rupanya seperti telur ayam. Putih telur ayam. Hangat rasanya bila ia keluar. Rasa ni bukan ada kecak. Berasa panas. Dan ia amat baik bagi kesihatan suami. Jadi kot tu. Hak semalam ni lah. Hak katanya. Supaya telur masak tengah. Tak masak tengah. Putih. Tapi ni tak boleh tahu ni. Roh masukkan zakat terus. Jangan berdayung pada mulanya. Hengorah isteri inzal buat kali pertama. Masuk untuk dia yang itu. Jangan berdayung. Apa berdayung ni? Masuk untuk dia dulu. Hengorah dia keluar dulu. Tak apa lah.
Azai peluklah dia. Sing cium hidungnya. Sing jika telah nyata alamat bahawa dia mahu jimak seterusnya, nak jimak lagi. Jimak dah, nak lagi. Maka hisap lidah isteri dengan mulut suami pula. Hisap itu pula. Lepas tu jimak pula. Sak seduk nafas isteri dengan perlahan-lahan. Seduk ni serok. Seduk. Yang tak, berdayalah. Jangan berdaya dengan laju. Daya kokoh. Selur-selur. Tetapi tusuklah dalam-dalam kamar yang tarik hingga hape-hape kepala zakat terkeluar. Jangan betul berhenti. Ini cara dia. Cara dia masuk di kohol-kohol. Lepas tu tarik pun cepat sikit. Tapi jangan ditubik kepala. Jangan ditubik asum. Ini cara dia. Ini lama lagu ni. Kalau buat lagu ni kita pun tahan. Payah nak keluar kita. Itu cara dia. Menurut ulama, cara-cara di atas adalah tertib jimak yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk paduan kita bersama. Menurut ulama kata gitu. Hak ni, hak Nabi kita buat. Hak ni dah ada aku jimak dah situ. Tengoklah muka pak. Ilmu nisa ini jika dilakukan dengan sempurna, mengikut langkah yang ditulis tu akan dapat beri nikmat yang sukar, yang payah digemarkan digambar. Anak payah nak gambar payah dengan kata-kata. Gambar tak boleh kata-kata. Oh ya tak boleh. Hanya melalui memperlakukan nyu sahaja. Barulah pembaca mengetahui kelebihan. Dengan kena buat kan. Baru tahu. Nak wayak tak boleh. Sedap dalam mana tu. Dia buat sport. Honing. Buat sosok lah. Semalam satu bayar. Jadi buat dua. Semalam satu bayar. Malam kedua bayar yang kedua pula. Bayan-bayan sebagaimana di atas tu amat berkesan. Ia membuka pintu-pintu nafsu yang biasanya suka payah untuk dibuka oleh si suami. Semoga pembaca memahirkannya. Mahir cara main dia. Rusia ada acara melakukan ilmu nisa. Rusia dia ada acara ni cara nak buat lagu mana ilmu nisa. Ilmu nisa adalah pengetahuan mengenai bagaimana mencari tempat nikmat atau tempat nafsu berahi isteri pada hari yang berkaitan dengan pelakuan jimak itu. Pelakuan ni cara main tu lah. Main jimak tu main pelakuan. Kepelakung-lakung. Nafsu berahi isteri berubah kedudukan dari masa ke semasa. Ubah semua. Ilmu nisa, ilmu insan berkisar pada membicarakannya tiga bahagian. Nikmat pada isteri. Kisar ada tiga ni ya. Ilmu insan ni. Iaitu nikmat dalam, nikmat luar dan nikmat batin. Di sini. Satu, jika mahu memuaskan nikmat dalam, dalam ni dalam lubang parak adalah satu dalam. Maka tusuklah zakah hingga betul-betul ke hujung tanjung besar. Tanjung besar ni batu maria dia ataupun dasar rohim menurut orang Melayu. Dasar ni hak humi dia, hak siapa situ. Ya mungkin yang dia hidup ni, mungkin rohim dia tu peranak kan tu dia hidup. Dia naik semangat molek, dia tubik. Tapi tu kalau panak pun dia sapa, dia hidup molek, dia tubik luar. Dia mari cari. Kalau tak hidup, tu dia duduk situ. Ni yang bukan. Kamar dia, kita tu perapak. Kena nikmat amat dalam tu, perapak pun sapa di tapak roh ini. Dasar ni tu humi dia, humi roh ini. Berhentilah di situ dan bermain-main dengan memusing-musing zakat pada tiap-tiap bilik di hujung tanjung itu. Hati-hatilah agar jangan sampai berdayung pula. Main kepala itu. Nak gagah sikit hari ni. Sampai situ dah duduk dia. Lepas tu, tak main kepala tu lah. Sampai tu tak boleh gaduh. Lepas tu, bila kita gaduh tak ada. Nak berdayung semata. Atas singgah-singgah tu tak ada nak dayung lagi. Masuk di pintu tu. Akan situ dan lupa situ ada. Kita tak ada apa situ tu. Lalu ni. Bersapa dek ni. Jangan kata bersapa dek lama. Jangan lupa dah. Mutah dah situ. Tak boleh begitu. Orang tina murih begitu. Lihatlah raksi. Raksi ni kegiatan dia. Isteri. Bila melakukan perkara ini kan itu tengok reaksi-reaksi dia, kegiatannya sangat mana tengok. Jika tiada berahi
kenapa ia tak nak bagaimana, maka keluarkan zakat. Lakukan pula praktika, praktika di bawah ini. Praktik ni kerja pula di bawah ini. Kenapanya tak mungkin nikmat dalam ni tak yadin. Tak apa nak bagaimana, awak tu baik. Ah, laku tikah ni pula, yang kedua pula. Mana? Gisirkan. Gisir ni gesek tu lah. Kelentik dengan perlahan. Menggunakan hujan zakat kita. Ah, tanya situ pula. Di situlah beradanya nikmat luar, panggilan hujan kelentik. Nikmat luar tu. Nikmat luar itu berada di atas daging yang berupa seperti biji keladi. Sebelah atas kelentik. Ah, ada di situ. Di mana terdapat satu urat di situ seperti jarum. Dipanggil urat jarum. Urat dah tu pengurat jarum. Maka kena kalah hujung zakat pada urat itu. Nah itu. Keduanya berada pada daging yang berupa biji keladi sendiri. Keletik kiri dan kanan. Maka kekangkan dengan tangan dan gesekkan perlahan betul semasa mempertemu ke urat jarum itu dengan hujung zakat. Ah, kekang mulai tu. Tanya dengan tangan lah, pegang kekang ni makna dengan tangan-tangan kita lah. Pegang tangan kita tu, kita tanya situ. Jadi betul-betul situ. Tempat pertama tadi diberhaikan dengan menggunakan hujung zakat. Sama-sama tempat kedua menggunakan jari-jari. Mana tempat yang kedua tu? Daging. Daging yang berupa biji keladi. Keletik ada belah kiri lah, kanannya ada dua. Kalau itu asal ada gambar, gambar ada. Tidak seorang gambar tu, serabuk. Banyak gambar tu ada. Dengan hal demikian, maka akan gemetarlah anggota isteri. Isteri pun gemetar, tak ada kira-kira. Di tempat itulah terdapatnya keluar mandi, jadi panggil nisa Allah. Amor ya. Kata gitu. Sekiranya jalan nampak berahi, maka lakukan pula perkara di bawah ini. Kata apa berahi lagi? Hah, laku buah ni pula. Tiga, pergi pula ke nikmat badan pula. Dengan menggetar buah dada isteri dan main-main pada tubuhnya. Getar dengan betul. Getaran itu haruslah dengan amat lembut sekali. Seakan-akan antara kena dan tidak sekiranya itu. Jika tidak dilakukan dengan betul, mungkin suka baginya mencapai insan. Setelah itu barulah jimuk. Setelah itu barulah jimuk. Semua perkara di atas dilakukan karena suami tidak pasti sama ada hari tersebut nikmat berada di dalam, di luar atau di badan isteri. Itulah bahawa. Sampai dia kena buat lakon tu. Cik tengok dulu. Dan jika ia berada di dalam, nikmat tu pun tidak dapat dipastikan. Nak tahu dengan sungguh tak? Tak tahu lah tu. Sama ada di makam kiri, kalau duduk dalam, maka kiri tak tahu. Kanan, atas, bawah atau tengah makam dia. Karena itulah tempat nikmat dicari. Karena tu, saya cari tu, kanan tak tahu. Kalau duduk dalam, lima makam tu. Nak cari lima makam tu pun lah. Banyak kerja, pada cerah ya tu. Ada cerah nak cari makam ni. Pada. Retina muda kat ni. Dia kata pada sampai tu. Gedah ni. Apabila kena pada tempat, tempat nikmat, maka tubuh isteri akan gemetar lalu. Getah lalu dia kena tempat dia sedap. Tiada tertahan daya. Daya ni kekuatan dia. Merasai kenikmatan itu nak tahan tak boleh. Dan dengan izin Allah, dia tidak sedarkan hal keadaan dirinya. Ini tak habar. Tak habar sungguh. Tanyalah orang bini. Kalau buat kena cara dia. Suami harus bersabar, kita kena sabar tu. Dan menunggu isteri izar tempat nikmat itu. Jangan kata pula. Barulah berdayung. Tapi hal mula-mula ada yang sabar dia. Anak mata. Membangkitkan syahwat suami. Ini kena retina orang mengaji ni ni. Cara nak bangkit syahwat suami. Kalau suka suami jadi kurang, jadi malah. Ni cara dia. Kita kena royak. Dari kita bini kita kena royak. Cara nak bangkit syahwat kita sini. Tak ada malu. Tu malu pun bini kita. Kita ada belanja mama. Buat ni.
Bagi suami yang ingin sawaknya dibakitkan, isteri boleh menolong untuk membakitkan keberahian suaminya agar ia, suami itu berupaya melakukan zina. Suaminya tak ada. Satu, setuh dengan lembut seluruh tubuh badan suami. Tidak setuh zakat. Zakat tak lah, setuh tubuh saja. Setuh dadanya, dada suami. Setuh putih dadanya dengan hujung jari. Bawa jari itu merayap ke bawah, hanggalah bermain di kemaluannya. Setuh paha dengan kakinya. Setuh bahagian dalam pohonnya dengan lembut, hingga ke bahagian kemaluan. Jika zakarnya belum cukup menegang, tak ada kerah lagi zakar dia. Cuba lakuk ke ruang pula. Tak ada itu. Oh, tak ada lagi hari ini. Apa sini? Tak mudah lagi. Hai, hak itu. Bisa hati itu. Ah, kalau tak berjaya lagi, lakuk ke ruang pula. Mana dua? Belayan main kemaluannya dan puas zakarnya. Itu biarlah muka apa. Ada yang kocok dah ular. Kalau tak padai lakuh satu tu tak lakuh ruang. Lakuh ruang ni main kemaluan dia dan buah zakar. Buah zakar ni butir tu lah. Butir kotor. Itu buah zakar. Main tu biar lama, biar lama sikit. Tiga, setelah pembelahan-lahan cuping telinganya berkali-kali. Linga amat menerima perasaan pada setuhan bagi setengah laki-laki. Tak ada setengah tak semua ni pun. Geli-geli lah. Kau ada rasa berlinga ni. Berkelah ingat saja. Kerana urat sarangnya berhubung terus dengan kemaluan. Tak ada terus ke bagian lalu. Linga ni. Urat dia terus ke bagian lalu. Siapa situ? Sebab buat seperti bulatan di bahagian tiap. Gunakan hujung jari. Kecilkan bulatan hingga menjadi garisan bila mendekati bawah tiap. Kemarin balik semula ke puting dada. Pak bulat kan buat sini. Mula-mula besar. Lepas tu kehaluh. Padah dia tu mu yang mahu. Ni sekiranya kalau kita ni tak ada sawak mana. Kita nak buat aku ni. Orang jasa yang muda. Kalau kita nak buat sikit tak ada pun nak masa dia. Katina panah lagu ni. Tak gila. Tak bini dua dah sayang aku. Lima, setuh pada dada dengan hujung jari. Getarkan dengan menggunakan hujung jari dan jari tengah. Nah, setuh bahagian perut dengan perlahan. Gosokkan perut suami dengan menggunakan tapak tangan. Tujuh, teruskan setuhan ke bahagian kemaluannya. Kamu ulikan dengan perlahan. Uli. Lapan, setuh bahagian dalam paha suami dan dengan hujung jari. Garis-gariskan dengan hujung kuku. Garis-garis waktu itu. Sembilan, pegang buah zakar. Buah zakar ni butir. Ramah perlahan dengan cara yang lembut agar jangan sampai menyakiti pula. Lembut ke koi lah. Hanya penuh itu. Oh, jadi logel kan. Betul itu bingung. Tak hoh. Jangan sampai menyakiti. Puluh, setelah para zakar dengan hujung jari. Pusing-pusingkan, pergerakkan jari dari kepala zakar hingga ke batang zakar. Dan balik semula kepala zakar. Pada situ. Mutal situ. Ramah ni. Nak bayak ke Tina ni? Dia bini soal alih malu. Cara-cara dia. Nak baca kita ni selalu. Nak baca kita lain lagi lah mula-mula tu. Baca ni dulu. Itu hukum apa muhimah mana rasa lagi. Baca ni dulu. Sebelah gosok bawah kepala zakar perlahan menggunakan hujung jari. 12 genggam batang zakar dengan tangan. Gosok ke atas ke bawah. 13 ajak suami untuk bermain jimuk dengan pujuk rayu menggunakan suara yang lembut. Ia dapat menolongkan suami membangkitkan syahwatnya. Ketika terbaik. Ketika terbaik. Kita nak buat kerja lah ni. Dia habis cara dia rayak cara pun buat kerja. Saya ketika lah pula ni. Satu, tika yang ditegak. Mana? Apabila isteri sedang nifas atau wiladah. Wiladah ni beranak. Haram jimat isteri, hanyalah kering darah tersebut dan telah mandi wajib. Berpuasa, berihram. Itu tak boleh lah. Tika tu. Haram tu. Tika ada puasa tu. Puasa apa ni? Puasa wajib lah. Puasa boleh puasa tu. Kalau kita jimat ke puasa, kena bayar kita haram. Dan berihram. Ihram ngaji atau umrah. Atau tegah kita tu. Dua ketika makruh. Makruh berjimuk pada malam satu hari bulan. 15 hari bulan. Atau makruh. Saya ingat.
bulan ni bulan Hijriah, bulan kita 30 nya hari 30 malam ataupun hari Hijriah. Karena pada ketika itu segala syaitan sedang berjimuk di kota tu. Malam syaitan jimuk malam tu, malam 1 15 30 makruh lah. Kan apa? Karena kalau kita ada jimat malam tu takutnya lekat anak. Capur dengan hari yang rasik. Catan tak ada lagi ke? Makruh jimat dengan mengadap ke belak atau membelakangnya. Ini sekian tak ada dinding. Dia tu. Duduk dengan padai. Kalau dah ada itu tak ada lah kawan. Ngetel sini dia tu. Jauh ada ke belak tu. Yang duduk mengadap ada ke belak. Atau membelakangnya tak ada yang pakai tulang. Atau ketika berdiri atau bertelanjang bulat. Makruh itu. Wak lebih rumah ada. Makruh. Jauhkan jimat tidak dilakukan hadapan anak atau boleh dilihat. Didengar oleh anak jangan itu. Sampai tu anak kan tak jauh. Anak tu dah kita boleh esok ni siapa umur wak lima tahun boleh alih pak tidur lah. Umur 7 lah, 7 tahun wak bilik tu pun dia duduk saling serabut. Dia tak alih ni makruh. Habis anak dia tak mau tinggal mak betul tu dah lepas semua mau tinggal mari pun nak pun ada ingat hajar-hajar becek dah dia ni ingat anak ada ada dia buat kerja anak kita nak tepah tadi tengok saya ingat habis tu ada punya cerita dia mengajak katanya pasang mak dia ada wipat kat anak pak dia dia serambi malam ngakak lagi anak kata mak beruk lagi dah beruk tak ngakak dia hak betul tu. Makruh jimat pada dua hari bulan hijrah. Dua hari bulan pun makruh juga pada malam hari raya fitrah atau adha pada waktu siang siang pun tak ada juga makruh juga malam tu malam dua hari raya tu. Makruh jimat antara azan dan iqamah antara tu tak ada makruh. Kalau tak ada fa'ak dulu sekarang bang tu makruh atau azan yang komak tu dia antara azan subuh dan naik matahari. Jadi kami nak buat kerja jika azan subuh dan matahari naik tu dia kena lepas dulu. Berartinya nak buat kerja kena lepas dulu lah. Dia azan subuh tu kena beradu lepas tu naik nanti naik matahari dulu dan naik matahari tak apa lah kunai kunai boleh lah kunai berlebih dia naik matahari lah ni. Pada saat matahari jatuh okey itu sah dan pada awal malam makruh juga awal malam kerana awal malam orang tak ada tidur mana kita kena buat kerja orang lain dia tinggal buat dia makruh ni. Makruh jimuk makruh juga jimuk pada malam 15 hari bulan dan akhir Syaban 15 hari bulan ya dah tu 15 hari bulan dan akhir Syaban tak boleh juga dan akhir tak boleh. Waktu gerhana bulan dan matahari ketika angin kerah, angin ribut ketika beratakkan langit dia tengah pada atak langit ni jadi langit jadi atak kita bukan perabur ni kan ini makruh beratak langit tengah pada kena tutup-tutup ketika mengadap matahari buat jimat dia mengadap matahari matahari dia naik kita ada jimat mengadap dia dan di bawah kain berbuah tak ada juga di atas bangunnya sutau tak ada juga bangun itu. Mereka ada kelamu dah apa enggak boleh itu tak apa lah. Ini ni orang tanah Arab itu tak tutup dia panas. Lain tu dia. Ada saya ada bibit jadi juga tak tutup. Tak mata tu. Kalau tutup betul tu tak boleh makruh. Tiga sunat. Sunat memilih hari yang baik untuk jimat iaitu siang atau malam jemaah boleh tu. Sunat baik tu. Malam Isnin dan Khamis. Sunat menunggu isteri bersih dari hadas kecil dan besar dulu. Sunat tu. Hadas kecil ni gapo dia? Basuh kecil ni dan besar ni bengok dasar. Sunat basuh dahulu kemaluan keduanya bagi sebab kebersihan dan kesihatan. Basuh dulu. Sunat melakukan jimat ketika sihat dari separah penyakit. Kalau tak ada sakit pun hasta jimatlah dikatakan. Memulakan jimat ketika perut tidak terlalu lapar atau kenyang atau terlalu letih atau mengantuk jangan itu. Ada tengah-tengah tu tak letih sangat, tak mengantuk sangat, tak lapar sangat, kalau lapar tak ada juga jimat. Kalau kenyang tak ada juga ya punah rabuk macam ni. Sunat ambil wuduk sebelum jimat. Nak jimat ambil wuduk dulu sebagai usaha untuk dapat anak soleh. Anak soleh tu kita nak belum jimat ambil asmai dulu.
Ya, disunatkan memakai bawa-bawaan dahulu. Bulu rejimak tu. Di tempat yang sunyi. Tempat tu sunyi, tak ada orang. Dan jangan di tempat orang lalu-lalang. Tempat lalu-lalang kita ada jimak. Haa ni, teruk ni. Biasanya bilik dekat dengan orang. Teruk kan. Atau boleh didengar oleh orang lain. Sunat menyedia satu bejana. Bejana tu bekah bejana. Ya, kalau buat tu bincang. Bekah satu bejana. Atau bekah berisi air berhampiran tempat jimak. Ha, sunat sedara tu. Air boleh taruh tepi tu. Untuk apa tu? Untuk membasuh muka dan tangan isteri selepas jimak. Pada jimak membasuh muka selain. Supaya nak uyah segar boleh. Dia kena air segar lah. Sunat juga menyediakan kain mandi yang bersih bagi suami isteri. Sunat sapu. Apa ada tubik lekat pun sapu. Nah, sunat. Strategi dan ganjaran. Strategi ni cara terpik dia. Dan ganjaran ni pahala. Terdapat apa strategi dari jimak cara Islam. Bagi setiap perlakuan yang elok akan mendapat ganjaran pahala. Strategi tersebut ialah strategi master. Master apa kenapa? Disunatkan untuk jimak apa malas sekali bagi menjaga kesihatan, terutama bagi telah lanjut umurnya. Orang umur tua dah tu. Lanjut, umur lanjut. Apa malas sekali sunat master dia. Jaga kesihatan itulah. Jimak apa malas sekali bagi orang yang muda sekurang-kurang. Kalau orang muda tu apa malas sekali sesuai. Kalau orang tua, umur tua, umur 40 lah. 40 naik gila, buat orang tua. Ah, dia kena pak malas sekali. Masa dia malas, pak malas sekali, nak buat lah. Kalau orang muda ni, sekurang-kurangnya pak malas. Ika, tiga malas pun dah. Soh, orang muda ni. Jimak 40 sekali, paling kurang. Jika berada, berjahan umur. Atau punya ini, masalah kesihatan. 40 sekali. Kalau umur tua, umur mana puluh, dia puluh tu. Dia kena 4 bulan sekali. Mada. Bila ada nak mana dah lemon ini. Disunatkan. Tapi kalau datuk ni jangan main dia. Lah ni duk sakit lagi. Ya. Datuk tak payah kita. Lah ni duk jadi puas gitu lah. Kita akan start lagi dia kata. Tak ada kena start. Sakit dia. Dia sorang yang nak puasnya. Lah kita agak gila kita dah. Disunatkan melakukan jimak ketika suami mahu jimak. Suami dia nak jimak dan juga isteri mahu jimak. So, sama doa sunatkan. Disunatkan melakukan jimak ketika sudah nyata berhai isteri. Tanda bersedia berjimak tu. Tu berhai. Kata ulama, jimak itu dianjurkan, diajar disuruhkan, tu diajar. Malam Isnin, Selasa, Khamis, hari Khamis dan malam Jumaat. Ha, tu kata ulama. Ramai ulama berpendapat bahawa sunat untuk melakukan jimak dalam hari Isnin, Khamis, Jumaat serta hari Jumaat tu kerana mengikut sunnah tu Nabi tawak lagu tu. Padan dah tu. Buat sama pun tak buat juga. Elok juga diselami hajat isteri, iaitu ketika dia berhajat jimak. Dia nak jimak malam lain pun jimak pergi. Tak apa tu tu. Ada-ada yang lama kan aku ngaji lagu ni. Tak boleh. Nah malas nak malas kamu malas cuma itu dia dono malas kamu tu kamu wah wi lah ya dono kamu kamu tu nanti malas sama tu jadi betul betul tak oh lo tak ada juga itu tu tu tengok keadaan dia lah tu. Ramai isteri adalah amat berhajat agak dirinya dijimuk ramai lagu tu isteri ini jimuk tetapi dia merasa malu atau tidak berani beritahu suaminya dengan terus terang dan lantas memandang memandang mana dia rusuk tu dia dia taruh jalan. Dan nak cakap dia tu nak oyak malu. Oyak tu tu kan. Perasaan menaruh perasaan keinginan itu hingga menjelang pagi, hingga tiba pagi, menjelang tiba. Tiba pagi tu. Yang ni sampai pagi esok. Hingga menjelang pagi. Dua kali tu lebih tu. Hingga menjelang pagi yang kedua ni lebih. Yang ni sampai pagi esok. Hingga menjelang pagi tu lebih. Dia taruh perasaan itu. Nak. Oh ya, tak agama tu je. Kita pun rasa betul tak lah. Tak lah, orang mereka cuma apa tak kata tipu lah. Hak ni teruk. Habis kalau orang tak ngaji ni teruk. Tak tahu. Nyanyo kata ni tak nak situ tu. Sunat juga untuk melakukan jimak ketika udara cuaca. Cerah malam. Tidak terlalu panas atau terlalu sejuk tengah-tengah udara malam. Sunat.
Perut tidak terlalu kenyang atau lapar dan bukan masa-masa pada masa yang dihukum ke makruh untuk jima. Ini apa kata masa dia. Strategi masa. Strategi tepat pula. Digalakkan, digalak maknanya disuruhkan bagi suami dan isteri tidur di atas satu katil atau haparan. Tak ada katil pun haparan atau hamar kan, tak tentu kan. Di dalam satu selimut. So itu di tepat yang sunyi, gaguan dan pandangan orang tepat itu. Dalam karena cahaya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap tengah-tengah. Nampak cerita tu adalah gelap dah apa tak ada juga. Tak nampak. Mata ada, bila nampak dia adalah lelup. Nak ni dah kalau hutang jangan sikit pun tak apa. Gelap-gelap ni. Hutang yang merah hijau, yang hijau. Ha, jangan mata tu. Dia nak cahaya dah juga. Digalakkan agar suami berada di atas isteri. Galak gitu. Yang suami isteri di atas. Memasukkan zakat supaya betul-betul menggisi kritik isteri supaya mendapat kesan yang baik. Sunat disedia kain yang bersih bagi menyapu saki-baki mani berhampiran dengannya. Sunat. Dan sunat juga menyediakan satu bekal air berhampiran tempat jimuk. Dan air ini tu. Ya di dekat dah tu. Lama belik nak baca tak boleh. Dan air ini digunakan untuk menyapu muka dan tangan isteri selepas jimuk. Agar dia merasa segar kembali. Strategi belayan pula. Disunatkan suami bergurau senar dan bermain-main dengan isteri dengan cara yang disukai oleh isteri. Pujuk rayu dan kata-kata. Disunatkan sebelum jimuk dan makruh ketika jimuk. Digalakkan agar bertanya pada isteri apa jenis pujuk rayu yang disukai isteri. Dan apa jenis jimuk yang disukai. Sunat kita tanya. Suka bersama mana? Suka bahasa Islam tak sebab kenal ni. Suka cara jimuk bahasa masa. Kena tanya dia. Dan sunat juga suami mengisap buah dada isteri. Digalakkan untuk menggosok tekoknya. Menyentuh perut, paha dan betis di bahagian dalam. Karena semua itu adalah tempat yang memudahkan berahi. Mudah naik nafsu sawak dia semudah. Belayan tubuhnya bahagian kiri. Bahagian kiri ni, di tengah jedah lah kiri ni. Kerana ia lebih mudah memberahikannya. Mudah naik sawak bahagian kiri. Dan kedudukan suami yang menghadap isteri secara berhadapan. Serta membelai tangan menggunakan tangan kanan lebih mudah menyentuh bahagian kiri isteri. Rusia bahagian kiri tengah jedah tu. Cium-ciuman istimtak itu pula sunat dimulakan bahagian tubuh isteri yang kanan. Mula situ. Cuma istimtak tu. Jika istimtak itu cari tempat di mana isteri berahi dan tempat itulah sunat dimain-main semasa istimtak dan jimat tak supaya berahi. Cuba tiup dengan perlahan ke telinga isteri dengan perlahan. Tiup ke kau lah. Karena di situ dapat urat sarak, urat yang terus berhubungan kemaluan. Tengok, tiup ke badannya. Nabi ada bersepeda. Apabila seorang suami itu melihatnya dengan penuh kasih saja, maka Allah memandang suami itu dengan pandangan rahmat. Dan Allah ingkroha kepadanya, pada isteri itu, pada suami itu. Apabila dia jimuk isterinya dengan rasa kasih sayang, nasi gugurlah dosa-dosanya, laksana terjatuh dari jari-jari. Kalau kenal malah. Strategi kesupanan pula. Disunat bagi suami isteri itu berjimuk dengan berselimut, jangan telanjang pula. Telanjang bagai selimut lah, dua-dua tu telanjang tu telanjang lah, ada kan selimut. Disunat bagi suami tidak melihat para isteri ketika jimuk. Begitulah juga bagi isteri. Suami dengan alih para dia, isteri pun sepatu juga. Disunat suami beri salam pada isteri sebelum melakukan istimtak dan jimuk bersalam dengan. Memegang buah dada isteri dengan tangan kanan. Memasukkan zakat dengan tangan kanan juga. Masuk pun tangan kanan. Berjimuk dengan lembut dan sumpang. Sumpang dengan adat lah. Jangan ada gaduh sangat. Jangan ada huk sangat. Tengok-tengok. Semasa hendak jimuk, maka peluklah dan cumpulah isteri. Jangan cepat menarik zakat keluar. Setelah insah. Setelah insah jangan ada tupik lah. Kita keluar wanita tu. Duk itu dulu. Digalakkan untuk menyatakan sayang setelah jimuk dengan isteri. Sekiranya suami yang minta atau berhajat untuk jimuk. Maka terima kasihlah kepada isteri setelah selesai jimuk. Kalau kita minta dia. Bahawa sudah jimuk, terima kasih dia. Kerana dia adalah hubungi kita tu rasa segar. Tidak mata. Sudah jimuk dia. Ini menjadi contoh pula ada isteri. Untuk berterima kasih atas nafkah batin yang diberikan. Dia berterima kasih kita juga.
Di antara adat-adat yang baik ialah suami meminta izin kepada isteri apabila hendak menarik keluar zakat dari syarat setelah selesai jumpa. Ha, kita nak minta izin dia dulu. Awak tu baik tu, lepas dia izah keluar manidah tu, minta izin lah nak tu baik dalam halak tu. Dia nak pergi lagi, kalau tak mau pergi, dia itu dulu. Ya, ada tu. Cara nak pergi baik. Adalah elok bagi suami dan isteri baring sejak dan bercumbu, bermanja, bermain-main setelah saya jimak. Waktu elok baik. Lepas pada jimak, lepas pada izah, dia duduk situ dulu. Lepas tu, bercumbu dan main setelah selesai. Jangan ada tinggal lagi lah. Dan elok bagi suami tidak belakangi isteri bila tidur. Setelah selesai jimak, dia nak belakang lagi pun dapat situ. Elok bagi keduanya meminta izin. Keduanya suami isteri lah. Meminta izin jika mahu berpaling belakang ni bagi menjaga perasaan masing-masing. Kalau nak paling tu, minta izin dulu. Dia tak boleh. Kalau kata, no, isteri tu nak paling belakang kita tak boleh. Ya, haram tu. Betul kalau kita tak izin tu. Kita pun minta izin juga. Cara adat kan. Padahal tak ada gapa kita tu. Elok diberitahu bahawa suami tidak patut melakukan jimat dengan gubuk. Iaitu dengan gaduh tu. Karena ini akan menimbulkan rasa kurang senang di hati isteri. Itu isteri lah royak. Royak kepada suami yang gandum lah. Buat kerja tu berbuat tu. Buat terkawal. Elok dilakukan dengan tenang dan timah rasa. Lakukan jimuk dengan tenang dan timah rasa. Jangan lupa bersihkan diri dari bau yang tidak menyenangkan. Jangan lupa tu. Bersih dari bau tu. Bau tak sedap tu. Bau tak menyenang. Dan berwangi. Iaitu memakai bawang yang sedap. Kerana ia juga iaitu membersih dan berwangi itu satu dari kesupan yang jimuk masuk itu. Yang lupa ya, kalau kita nak jimuk nak tidur itu bersih dulu. Kalau kerana kita perlu mandi dulu lah. Kalau tidur kalau tak jimuk pun jangan. Strategi memuaskan sejenis puas. Elok memasukkan zakat pada asafah dulu di permulaan jimuk. Apabila nyata bahaya isteri, barulah memasuk zakat semua. Jika suami inzal dahulu, suami itu tubik dulu. Maka sunat meneruskan jimuk hingga isteri inzal pula. Awak lagi. Digalakkan untuk masuk sedalam-dalamnya, masuk zakat. Sehingga hilang batang zakat ketika berdayung. Tapi jangan sampai menyakitkan. Masuk rapat. Jadi kata berdayung. Elok bagi suami jimuk semula jika dapat di parak isteri masih bergerak-gerak. Sesudah jimuk. Sudah jimuk dah nampak parak dia juga lagi. Tak nak lagi tu. Nawak semula mula. Karena ini mungkin tanda isteri belum puas. Jimuk itu bolehlah dilakukan setelah zakat mampu semula. Zakat nak gagal semula nak buat mula lah. Karena dia tak sudah lagi. Adalah sunat bagi suami mengisari dari isteri jika berjimuk. Karena ia punya rosia menolong suami lama izah dan isteri cepat izah. Itu rosia ni. Baik dia nikah tu jemok tu, isak ya, isak menolong. Jadi boleh tolong kita. Kita tu boleh lama izah, dia tu cepat izah. Perlu diketahui beza gemaran berbanding izah. Apabila isteri mengeram, taraknya bergerak-gerak, mata yang tertutup, tangannya memegang sesuatu dan nafasnya kuat, itu semuanya tanda kegemaran mau dijemok. Atau mau jimak itu teruskan kalau lagi. Tak ada dia. Strategi atau cara mengenal pasti izah. Lagu mana nak kenal kata dia tu? Kata keluar mandi dah weh. Isteri kita tu. Amat penting untuk dikenal pasti bila ke isteri mencapai izah. Dan bagaimana ke keadaannya bila isteri izah tu lagu mana? Bila dia izah. Izah yang teragung ialah puncak segala izah. Ia adalah izah yang lebih nikmat dan lebih sedap dari izah biasa. Izah agung ni izah hak sekali. Hak sekali kita betul baik, dia betul baik. Jadi sekali itu izah agung. Izah tertop. Izah yang agung itu ialah izah yang dapat dicapai oleh isteri apabila suami dapat mengawal kegiatan jimat itu. Dengan menggunakan kekuatan akalnya, akal suami. Bagi memastikan pencapaian izah yang tertop sekali isteri. Ini kenapa nanya kita lah ni. Habis tu kena tanya. Kita jangan gaduh nanti dia. Bawa kata dia tu baik, kita pun lepas sekali. Ini kena guna akal, tu kuat akal. Dalam keadaan itu, Enza suami berfungsi, bertugas memecukkan mandi. Jauh ke humbi farak.
dan Eza isteri pula menyeduknya, mengisaknya dengan otot agar mani masuk lebih rapat ke rahim isteri. Ototnya uraplah. Tanda izah isteri itu, tanda izah, tanda kata dia keluar mandi itu, ialah apabila nafas itu semakin kuat, dia mengerang, dia mengerang, mengerang itulah, badannya menjadi makin tegang, keras, tegang. Dia seperti tiada sedarkan dirinya, kerana 99 bahagian badannya dikuasai oleh nafsu, kenikmatan, kesedapan. Sedangkan hanya satu bahagian akal, badannya bergerak dan tiba-tiba saja nafas terhenti, badan menjadi kendur. Seperti tali tangan yang terputus, seperti anda kata dia berkebeda. Dan dia mungkin mengeluh pada tika itu. Dan dia mungkin mengeluh pada tika itu, paraknya mengemuk-gemuk dan disertai oleh kejutan-kejutan kecil di badan. Itu tanda dia. Izzah isteri berlaku dalam masa lebih panjang dari izzah suami. Izzah je lama. Kalau banyak yang kita jatuh sekali itu, dia terkubik semua izzah dia, semakin masa. Ia berakhir lebih kurang 2 minit. 2 minit. Ketinan ubat bawah habis entario. Kita 5 minit apa kita? 30 hui. Tak dengar dia. Dah ada. Eh. Alah, mau 2 minit ni dia ni. Kita ada WhatsApp pun. 30 hui. 5 minit. Apa dah ni dah? Sampai tu dia kena nafsi dulu tu, kerana dia lama dia nak habis dia tu. Dua minit ke masa. Jika suami Izzah dulu, maka jangan dicabut zakah tu, hingga dapat membuat isteri Izzah. Dan setelah menunggu paling kurangnya 2 minit setelah itu, pada Izzah kita, Izzah nak tunggu dia 2 minit tu, nanti dia bubik. Elok diketahui. Habis dah bawah tu, baca lah tu. Elok diketahui bahawa ada juga setengah wanita mempunyai nafsu yang tinggi, nafsu kuat. Maka ketika dia izah itu, kekuatan izahnya, kekuatan keluar mani dia tu boleh menyebabkan mani terpecut keluar. Tapi itu jarang berlaku atau jarang. Mani kuat ni, orang nafsu kuat ni, dia boleh mani terpecut lebih keluar. Strategi mengenai pasti kepuasan. Dia kena kata dia tu puas ngerti tu, mana dia. Perlu diketahui bahawa tanda-tanda isteri puas itu ialah badannya menjadi sejuk setelah izah itu. Jadi sejuk. Dia mungkin mencubu-cubu suami, tanda gembira. Lepas ada tubuh dia sayang kita, dia siung kita. Tanda kata dia puas. Ini adalah tanda puas yang umum berlaku pada ramai wanita. Ini biasa. Jadi semua tu lagu ni. Di antara lain tanda ialah setengah wanita akan terbit bitik-bitik putih di panah pada sekitar buah dada dan ulu hatinya. Tanda ini jarang berlaku. Terbit bitik-bitik putih di dada. Naik butih lah, butih lalu, butih-butih. Antara tanda isteri benar-benar puas ialah apabila telah jimuk, dia akan terus tertidur dengan nyanyi. Tidur ngelali sungguh. Pak ada jimuk tidur ngelali sungguh. Hal tu lah, kata dia puas. Hingga tiada terdaya, tak ada kuasa untuk menarikkan selimutnya. Lepas lalu dah sudah tu. Oh, sedap tu. Tanda yang lain ialah jika dia makan setelah jimat itu, dia akan makan dengan selera sekali. Mengenai pasti cara kuasa ini penting. Tak ni penting, itu nak benar. Kita hati-hati. Agar suami dan isteri dapat melakukan jimat yang berkesan. Tanpa perlu jimat banyak kali. Tak nak jimat banyak kali. Dia dah tahu ni. Saya terbang hati badan lah. Mula punya. Apa yang paling penting itu? Strategi kesihatan dan keredaan Allah pula. Disunatkan membaca bismillah dan doa ketika mau jimuk itu. Doa riyad doa. Masa jimuk itu digalakkan untuk berzikir dan sentiasa ingat pada Allah masa kita jimuk. Berzikir dan ingat kehati hati kita. Nanti dikurniakan kekuatan dan ketenangan. Suami dan isteri disunatkan untuk ambil wuduk selepas jimuk dan sebelum tidur. Lepas dah jimuk, sebelum tidur, ambil wuduk dulu, tak mahu mandi lagi. Jika mau kali yang kedua, sebelum mandi wajib, maka sunat untuk ambil wuduk dahulu pula. Kalau kita sudah jimuk, lepas kita nak jimuk pula, sunat dan wuduk pula. Selepas jimuk adalah baik jika tidak makan makanan yang sejuk. Makan hal sejuk, air sejuk, apa. Selepas ada jimuk, jangan makan.
benda macam sejuk. Menurut Ibn Qayyim, bahawa mani wajib dan wuduk selepas bertubuh itu mendatangkan kesegaran dan kesedapan jiwa. Ini menurut Ibn Qayyim. Ibn Qayyim ni dia kata adalah Tibu Nabawi. Tibu Nabawi ni cara kita upah. Ada gitu. Sampai dia senak tu. Nak mandi, dia ambil wuduk ke tak mandi, ambil wuduk. Tak nak bersegar. Jangan terlalu lama menjauhkan diri dari jimat, jangan. Ada orang lama tak boleh juga. Lama tu lebih dah masa sakat teh tadi lah. Lebih dah tu tak boleh juga. Kalau tak ada keuzuran pun, tak boleh lama. Nak jauhkan tak ambuh, nak beraturkan jimat tu tak boleh. Karena menurut Imam Muhammad bin Zakaria, katanya siapa yang telah lama meninggalkan jimat akan lemah kekuatan urat saraknya dan menutup perjalanan urat saraknya dan melemahkan kemaluannya. Malu apa dia tak ada juga, tak ada lasak ni. Dia ketinggal lama lah, tak ada juga. Kalau acak tak apa, tak ada juga. Tengok-tengok. Palingnya ada lalai tiba nabawi juga. Ya, itu. Tetapi jangan selalu acak pun tidak baik juga. Berhidak oh ni, tak boleh juga. Oh lama oh tak boleh juga. Tengok-tengok. Menurut Imam Ghazali, elok. Dia nak alih-alih tu. Alih tu teralih. Dia jawab. Elok suami mendatangi isterinya setiap 4 malam sekali. 4 malam tu sekali mendatangi suami. Macam yang baru pengennya jimuk lah. Dan patut untuk dilebihkan. Lebih. Atau dikurangkan menurut hajat si isteri. Untuk pemeliharaan si isteri. Kerana pemeliharaan ke atas isteri adalah wajib bagi suami. Jaga dia tu wajib. Tak kisah tu. Nak jagakan perasaan dia tu wajib. Tapi tu kalau hidup nak lagi dia kata no, 4 malam tak boleh dia tak ada. Tak kena ok. 2 malam, 3 malam sekali tak ada apa dia nak no. Kita kena lepas ngawih dia. Karena wajib kita nak jaga dia. Bana nak bini sangat. Isteri Islam memberi amaran jangan terlalu turut kemauan nafsu tu. Ya lah juga Islam ni. Dan berlebih-lebihan dan jimat lah. Ini untuk menjaga akal fikiran, menjaga situ. Jangan dipadamkan pada makna mati. Matikan oleh angin nafsu sawak yang renoh. Sawak tu renoh. Yang kita tak mati akal itu lah. Nafsu sawak tu. Ini istimtak senang ada sini. Istimtak sebatu enam. Istimtak ini adalah ciuman badani namun yang cepat memperhaikan. Menggemarkan isteri dengan izin Allah. Pegang tangan isteri, dudukkan isteri di kerusi atau tepi katil. Pegang tangannya, baca kalimah ini perlahan. Masa tidak pegang. Ini malam pertama. Berarti itu billahi rabbah. Buka bagi isteri atau biarkan isteri membukanya. Pada ketika itu kedua tangan suami meraba buah dada isteri. Memainkan puting susu serta meramasnya lembut dan perlahan. Ini dilakukan sambil selawat kata Nabi semak tiga kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika kita di rabu-rabu tu, kita nak baca selawat. Apabila selesai melakukan hari atas, maka sampai ketika untuk memula ke istimta' sunnah. Istimta' sunnah ni terdiri dari sebelah langkah. Mana dia? Satu cium ubung-ubung. Kita perhati sini, lepas tu. Satu cium bumbu isteri. Baca ketika itu satu kali. Ya Rasif Allahu nurun ala nurin syahidan nuru ala man yasha. Macam tu. Kita ada cium bumbu tu. Baca doa ni. Kenapa lah? Dia nak bening tu kita apa? Tiga, dua. Miringkan kepala isteri ke kanan. Miring ni sengit-sengit. Bau sengit sikit. Miring. Miring ke kanan. Kanan kita lah. Baca fi sam'ika. Fi sam'ika Allahu sami'un. Baca. Maka cium telinganya yang kanan. Cium. Lakukan perkara yang sama untuk telinga kiri juga. Kiri pula gitu juga. Setelah itu maka tiup lubang telinganya. Kemudian cium antara dua keningnya sambil baca ayat ini. Fazawwajtuha. Baca. Tiga, apa proses atau selesai? Proses di atas selesai. Proses ini perubahan lah. Itu proses. Apabila proses yakni perubahan atas selesai sudah dah atas tu, maka bacalah doa Allahumma inna fatahna laka fatham mubina. Lalu cium mata kanannya,
baca doa tersebut sekali dan ciumlah matanya kiri pula. Pak, baca doa berikut setelah langkah tadi selesai. Mana? Bos dia sudah cium mata tadi, mata kanan mata kiri itu baca doa ni pula. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Kemudian cium pipi istri yang kanan. Baca lagi dan cium pula pipi yang kiri. Ini baca pula doa tu. Alimah baca ayat berikut. Ayat ni doa lah, bukan ayat itu muda. Ayat berikut ini pula apabila selesai. Ayat Quran dah. Ayat Quran dah. Apa-apa selesai di atas ni. Sudah siapnya pipi ni baca ayat ni pula. Farau, farauhum, warayhanu, wajannatu na'im. Lantas dicium hidung isteri sampai nafasnya diseduh. Kemudian hamuskan kelubang hidungnya, ulangi 12 kali. Di sini terdapat kunci nikmat penciuman yang dapat menjalin rasa kasih sebenar. Nen, baca pula akal semak ini. Bila telah selesai di atas ini. Ya Rahman, Ya Rahman dunia, wa Ya Rahimul akhirah. Lalu cium pula pada daging isteri sekali. 7. Apabila telah selesai, maka ucapkan asma' yang berikut. Allahu nuru samawati wal ardh. Lalu cium teropong lahirnya. 8. Ucapkan pula asma' ini. Ucapkan kata lah. Setelah proses di atas selesai. Mana? Nuru habibil iman min ibarika salihin. Jumlah pada tekok. Bismillah, baca pula ayat berikut selepas dari itu. Maka zibal fu'adu mara'a. Maka cium tapak tangan itu yang kanan. Kemudian ulangi lagi baca dan cium tangan kiri. Tapak tangan adalah satu tempat berakhir yang penting bagi dicumpu. Sepuluh. Baca doa ini telah selesai langkah yang sebelumnya. Mana? Waqa itu alaika mahabbatan minni. Selesai langkah tadi baca doa. Maka ciumlah antara dua buah dada. Ada yang menyatakan pada dua buah dada isteri itu. Betulahnya buah dada satu. Sebelah akhir sekali dari sentai itu ialah baca asma berikut. Ya Hayyu Ya Qayyum. Lalu cium pada ulu hatinya. Kamarnya katanya cara memasukkan zakat dan berdaya. Wallahu a'lam.